Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini dalam video ini saya ingin berbagi cara bagaimana untuk membuka kaset 1 dan kaset 2 pada mesin Canon IR Advan 6065, 6075 atau 6055. Ya, mesinnya 6065 dan juga di sini saya ada 6075. Jadi untuk membuka kaset 1 dan kaset 2-nya ini sangat mudah ya untuk membukanya. Jadi kalau misalkan kita ada kertas yang nyangkut di dalam, misalkan di dalam sana. Oke, ini dia setelah terbuka. Jadi ini kaset 1 dan kaset 2. Untuk membukanya kita harus membuka baut yang ini dulu, yang di atas 1, 2 dan di pinggir 1 2 dan di samping kanannya lagi ini ada 1 2. Oke, langsung saja kita buka. Setelah itu kita tarik saja. Ini dia. Oke. Agak susah untuk menariknya, harus tangan dua. Oke, sorry, ini harus dibuka dulu biar gampang untuk membuka. Nah, langsung saja diangkat. Nah, seperti ini. Kaset 1 sudah terbuka, selanjutnya untuk kaset 2 sama aja ya untuk membukanya.
bumpernya. Selanjutnya kita tarik. Oke, siap. Pindahkan dulu kertasnya. Dan langsung saja kita angkat. Yep. Oke. Harus tangan dua. Oke, ini dia sudah terbuka kaset 1 dan kaset 2. Dan langkah ini kita perlukan, misalkan kalau untuk ada kertas yang nyangkut di sebelah sini, biasanya sih kalau sebelah sini kita untuk sulit untuk mengambilnya dari potongan sobekan kertas. Jadi begitu untuk cara membuka kaset 1, kaset 2. Atau misalkan kita ingin membersihkan, lebih gampang untuk membuka kasetnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.